Iya, prolog, prolog, prolog. Wah, banyaknya. Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel kesayangan makhluk di seluruh alam. Wow. Dari alam gaib sampai alam nyata. Apalagi kalau bukan sobat jajan. Yang ini mystery box random lagi. Wow, pasti seru nih ya mystery box tapi isinya random. Ini Bang Jajan beli di Shopee, nama tokonya itu Zaki El Mubarok, tapi berhubung dia itu biaya ongkirnya lagi ada gangguan, jadi Bang Jajan ordernya via WhatsApp deh dan transfer pakai itu ya rekening bank ya. Kalian bisa tuh WA aja di nomor yang ini kalau mau order di toko Zaki El Mubarok ini nih, nomornya ada di sini ya. Oke, oke, kayaknya langsung aja deh kita buka-buka nih, kayaknya penasaran banget nih ya mystery box yang random ini. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu coy. Jangan lupa juga dong pasti buat di like, komen juga sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Atau lagi jangan sampai lupa buat nyalain tombol loncengnya biar apa? Biar kalian bisa join jadi tim subscribe yang selalu dapat notifikasi di setiap banyak video terbaru dari channel ini. Oke. Yo wes, yo wes, langsung ayo kita brebek-brebek iki misteri boke yo. Bismillah. Iya. Wah, belum kebrebek ini. Wah, kayaknya sih ini lama lagi nih ini. 2000 years later. Wah, langsung aja kita perulukeun, guys. Iya, perulok. Wah, banyaknya. Masya Allah, banyak banget ini. Enggak sih, kayaknya cuma berapa biji gitu ordernya. Kita juga lupa, ada kebanyakan banget orderan. Ya udah deh, kita beresin dulu. A few moments later. Nah, udah kita beres-beresin nih, guys. Enak kan kelihatannya di kamera. Ini perasaan ordernya cuma 10 deh Bang Jajan, tapi ini ada 11 loh. Ada 11 box, coba deh kalian hitung bener nggak? Kayaknya dikasih bonus deh sama toko Zaki El Mubarok ini. Ini nih kali bonusnya nih yang goceng. Ya udah deh, langsung aja yuk kita buka-buka nih. Wow, kayaknya seru banget ini cuy. Kita buka mulai dari yang ini aja dulu kali ya, yang kresil nih ya. Eh jangan dulu Jan. Yang ini nih, ini aja dulu nih, yang 15K dulu nih. Yang 15K ini coba 15.000 nih, isinya apa Anda? Coba, kita penasaran banget. Bismillah, mudah-mudahan isinya iPhone boba. Iya. Wah, ternyata kita dapat headset for Vivo, guys. Wow. Ini buat Vivo nih. Pas banget HP-nya Bang Jajan kan Vivo S1. Wah, kepake, mantap nih, kita kasih ya ini ah. Fu. Mantap. Satu, kita buka. Aduh, ini nih. Di ini solasi ini udah gampang nih, oh enggak. Ternyata harus dibuka juga, dibrebek sianya aku aing. Iya naon coba jika nama sarua, iya teh headset deunya. Oh iya headset teh gini. Headset Vivo lagi, mantep banget ente, 15.000 dapat headset Vivo. Ini yang mana lagi nih? Yang ini langsung nih. Ini 35 nanti ah, yang ini dulu. Kita buka dari urutan harga yang terkecil. Itu dulu dong harusnya tadi ya. Yang 5.000 ya udah nggak apa-apa dah. Susah banget deh ente dibukanya. Dah pakai pakai ini sih dia. Pakai staples apaan sih coba isinya? Coba kita lihat. Ini oh card reader kali ya. Ih kayak gini perangkat-perangkatan apa gitu ya, perangkat-perangkatan deh namanya dah. Tuh. Oh ini ada ini juga SIM ejector. Terus ini nih apa namanya card reader kayak gitu deh buat micro SD ya, tuh buat ke kamera. Ini kita dapat OTG nih. Oh, dapat kayak ginian berarti guys. Iya sama ini. Oh, ini buat nyolokin ke USB type C nih dari USB yang tipe B yang biasa. Wih, mantep ini. Berguna ini 5.000 doang loh. Mantep banget, kita taruh lagi sini dah. Kita buka yang harganya murah dulu itu tuh goceng tuh. Ini goceng. Tapi kok berat banget ya goceng ya. Coba dah kita buka ini yang goceng. Bismillahirrahmanirrahim. Coba apaan. Ini deg-degannya berat banget. Lah gening iya isinya wafer. Wafer white coffee. Wafer ini. Masih ada satu lagi dah ini isinya. Oh iya ini juga wafer lagi nih. Udah gak ada lagi cuy, isinya udah kosong ya. Ini wafer juga, ini rasanya rasa vanilla kali ya.
Ya rasa vanila itu bener. Nanti aja makan nih ya, kalau udah buka-buka ini dah makan sendiri aja, nggak usah divideoin. Mau cuci tangan dulu. Yaudah, kita lanjut lagi ke yang harga 20.000. Itu yang item-item terakhir ya. Itu beda sendiri tuh, kayak dispesialin gitu deh kayaknya ya. Yaudah, kita buka lagi aja dulu Jan. Di brebek si aku aingnya. Tak, ya isinya naon coba ya. Bismillah. Wah, ini kita dapat travel adapter charging, charger. Ini charger nih buat Samsung nih. Wah, keren ini cuy, 15 watt. Tuh. Mantap-mantap dapat charger NT 20 ribuan, murah amat ya. Kita lanjut deui anu ieu. Coba ieu menang naon ieu biru-biru ieu nya. Oh, dapat charger lagi gening ya. Ada dua cina chargernya. Lanjut lagi dah. Kita buka yang 20.000 lagi yang belah sini. Coba ini dapatnya apaan? Aduh hejo-hejo ianya. Apa nih ijo nih? Kita dapat travel charger Oppo lagi nih. Kita waktu kemarin itu Oppo ya. Kalau ini kayaknya warnanya lebih keren amat ya. Ya langsung aja kita buka lagi yang ini dulu nih ya. Yang 20.000 tinggal satu lagi. Kita buka yang 20.000. Susah amat ini ya. Apaan ini coba? Wow, apaan nih? 1 watt LED headlight. Headlight teh naon ieu teh? Oh, buat di itu kali, buat dipasang di kepala teh ya. Buat yang kalau mantau-mantau sawah gitu kan. Oh iya ini bener. Wah, nggak ada baterainya. Ya iya, coba ada baterainya nih. Pasti bisa nyala ya kan, buat menerangi hati kamu yang penuh akan kegelapan itu. Lanjut. Ini lumayan berguna buat Bang Jajan nih. Yang mana dulu ya? Yang ini berarti nih, yang 35K nih. 35.000 kita buka, nggak usah pakai itu dah, cutter dah. Ini kayaknya sih kayak charger lagi sih ini. Kayak kotak charger. Bukan. Wah, kita dapat headset buat iPhone kan. Ini yang kayak gini kan. Wih, iya cuy. Wih, keren banget ini. Wah, ini sih kudu dipakai ini. Mantep banget ini cuy. Keren. Keren nih. Dapat satu nih. Headsetnya ada tiga udah nih. Kita kasih yang ini. Avo. Kita buka yang ini dulu nih, yang 50.000 itu yang terakhir ya. Kita buka yang 50.000 coba kayak mana ya. Ini apaan? Kayak kotak HP. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini kotak HP. Ini HP. HP, mudah-mudahan HP. Headset. Ini ternyata headset juga, tapi ini headset bukan headset kolang-kaling juga ya guys ya tuh. Beats by the AirDre. Ya pokoknya kayak gituan dah. Ini headsetnya coba kita buka ah. Coba. Warnanya apaan? Wah, warnanya biru hitam ente, favorit banget ini. Wah, iya tuh. Oh, bisa dibuka ini nih ya. Tuh. Tah, dipretek we. Tah, dikoskitukeun ya. Tah. Jadi dah headset kayak gini warnanya biru. Mantep banget dah ente. Ya udah, kita langsung ada di mystery box yang terakhir di video kita kali ini. Ini yang termahal nih ya, Bang Jajan pernah beli nih. 55K dulu pernah beli mystery box yang squishy itu 50.000 satunya. Ada yang pernah juga sih Bang Jajan beli yang 250.000. Sembarangan loh. Pernah beli yang mahal juga. Ya udah. Langsung aja kita bilang apakah yang semangat guys sambil ngotot dan sedikit meriang menggigil. Yaudah deh, kita langsung hitung aja mulai dari 1, 2, 3. Mystery box yang terakhir di video kita kali ini, dia bakal ada isi iPhone bobanya atau Samsung Galaxy S20 Ultra? Hayal lo Jan. Yaudah langsung aja dah. Langsung saja kita brebek. Iya. Langsung kita. Ada boxnya lagi lo ah. Coba. Apaan ini ya?
ada kotak di balik kresek hitam. Kita buka isinya apaan? Wow, masya Allah, kita dapat jam tangan ini, guys. Jam tangannya warnanya favorit Bang Jajan. Wah, ini bisa menggantikan jam tangan yang ini. Warnanya hitam. Wih, ini recommended. Udah recommended ini toko. Bang Jajan kayaknya bakal beli lagi nanti nih. Gila, 55.000 dapat jam kayak gini sih. Wah, ini sih bukan kolang kaling ini, mystery box ini mantep nih. Aduh, jam kasep ini bakalan dipakai nih. Coba kita copot ya, kita buka jam tangan Bang Jajan yang sekarang nih. Nah, kita pakai jam tangan yang baru ini. Waduh, aduh, beda nih bahannya aja ini dari apa namanya, emaknya mutiara nih. Kan ada tuh yang mutiara kan, ini emaknya ente, emaknya mutiara ini tuh. Wih, coba Bang Jajan pakai dulu ya. Tah, gas dipakai tah. Ini mani aralus pisannya. Aduh, nanti kan pura-pura tuh kan kalau di depan umum. Aduh, tangannya gatel. Itu jam baru, Bang. Iya, dari mystery box gitu yang harganya 5,5M padahal mah 55.000. Enggak apa-apa, gaya, ya enggak. Murah juga enggak apa-apa, yang penting gaya dah, guys. Ah, enggak usah mahal-mahal, yang penting mah kepake fungsi. Enggak usah sok gaya-gayaan loh. Apa gue jadi ngomel ya? Ya udah. So, udah kita buka-bukain semua ini mystery box-nya. Nanti bakal Bang Jajan umumin para pemenang giveaway yang kemarin. Nah, ini bakal digabungin nih karena pemenangnya itu kan banyak banget ya di giveaway kemarin. Mungkin ini bakal di packing juga buat sebagian pemenang-pemenang yang lainnya juga. Oke, guys. Ya segitu aja guys video kita kali ini. Semoga kalian enjoy dengan video ini dan pastinya Bang Jajan selalu doain kalian semoga selalu sehat dan bahagia serta sukses dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Allah. Ya, jangan lupa guys selalu jaga kesehatan dan juga kebersihan diri kalian masing-masing ya. Selalu jaga kesehatan ya para tim subscribe-ku. Ya udah segitu aja guys. See you on my next video. Wassalamualaikum. Dari Bang Jajan yang baru dapat jam tangan yang bagus banget nih buat dipakai di video-video selanjutnya. Aduh, nadanya aja sampai bagus kayak gitu ya enggak. Hihi.